Inilah owner. Ha? Owner Zurin Jundi wedding plan lah. Tak. Ah, ini owner dia. Tu. Ini owner dia. Macam geban ayam pelamin aku kau buat. Sekarang naik naik office. Sekarang naik office. Aku nak kau naik office. Aku nak kau naik office. Kita nak selesaikan cara ni. Ni Zurin Jundi. Tak, kita nak selesaikan cara elok. Sekarang ni kau panggil Sina. Sina, aku kau. Kita nak selesaikan cara elok. Pelamin yang aku minta RM10,000 harga dia. Macam mana aku minta tak dapat. Yang ni semua kita dapat. Saya dah ni lah Zuri Jundi. Yang mana yang kena tipu? Yang mana yang kena tipu dengan Zuri Jundi? Sekarang Zuri Jundi ada dekat Shah Alam, Seksyen 7. Betul, Haji? Menipu duit orang. Tak bekat. Naik ofis lah cerita. Naik ofis cerita. RM7,800. Tak ada sebab on the spot. Kenapa nak kena ambil masa? Saya bayar duit on the spot. Kenapa tak nak kena ambil masa? Ambil masa tu. Kenapa akak malu? Tak, ni online eh. Kenapa akak malu? Saya malu dekat atas pelamin akak tahu. Tak. Saya malu atas pelamin. Akak malu kat sini dah bersyukur. Saya malu atas pelamin. Ni tak ada online ah, jangan online ah. Tak ada online. Akak buka office. Zurin. Jumpa. Tak payah deal dengan dia penipu. Dah tahu kan? Saya majlis saya semalam. Bukan tak ada habis. Pelamin macam reban ayam. Saya dah meniaga 10 tahun. 7 pengantin, 7 pasangan pengantin kena tipu dengan akak. Zurin Jundi wedding planner. Kan ni ah. Ya, akak dekat-dekat. Duit tu mana lagi? Ada. Kita mana bayar? Kita bayar kat siapa? Okey. Saya dah jumpa. Tak apa. Tak apa, saya panggil catering. Belum bayar lagi. Saya panggil catering lah. Duit 7,800 sekarang. Dengan duit yang siapa-siapa yang dekat siapa lagi? Kenapa tak boleh? Tak ada. Tak ada, saya nak sekarang. Saya bayar on the spot. Sekarang apa nak jadi? Jadi apa benda yang duit yang tertanggung sekali semua akak bayar sekarang juga. Kalau tak dia akak boleh jual. Sekarang ni akak telefon apa tu untuk buka ofis akak, untuk bincang kat ofis. Amai orang ni tiga makan orang. Orang lagi makan rezeki. Dalam viral kan dia eh? Ini memang dah viral. Memang kita kasi viral habisnya. Maksimum kita kasi. Sina mana Sina? Sina. Semua Melayu kat tak ada pun India kat. Kita nak tolong Melayu. Kita nak tolong Melayu. Tapi Melayu buat. Sebab
Baik dia tak pengen lagi tak tau. Masih pengen lagi. Aku malu atas pelamin. Memang saya bengang lah pakcik. Betul tak pakcik? Kalau dia kata awal-awal pelamin tu tak boleh sedia kan, kita boleh terima kan? Tapi dia kata semua okey, semua okey. Tu Sina, pekerja dia Sina. Ha, lepas tu hari ni ha, dia cuba lagi nak menipu orang. Hari ni Dia dah tahu macam mana dan setup tak jadi. Dia cuba lagi nak menipu orang untuk hari ni. Melayu tu buat dengan juga. Hati tu biar bersih kak. Jangan macam setan. Okey. Aku umur berapa? Ingat, dah kahwin belum? Ha? Dah ada anak belum? Dah ada suami belum? Fikir. Saya tak nak tahu 10 tahun ke 15 tahun ke. Macam mana boleh jadi kak? Soalan, saya pun bisnes tak? Bagi saya alasan pukul 3. Kalau ada banyak semua tak boleh ada catering. Bagi alasan pukul kat dia 3, kalau pukul, dia boleh 5. Kalau tak pukul, dia sembuh dengan saya. Tak, bila? Saya tak nak akan, saya nak sekarang hari ni. Tak ada sekarang, tak kira. Saya nak hari ni, sekarang. Besok atau besok? Tak ada, saya tak nak. Besok ke apa ke, saya nak hari ni. Boleh keluarkan duit sekarang. Bank ada, bukan masa cuti. Bukan masa cuti, bukan pada holiday. Bank ada. Saya tak nak. Sekejap lagi ada keyboard warrior. Kesian kat dia. Keyboard warrior komen. Hari ni langsung, on the spot kita boleh jadi RM1,000. Kalau tak ada, tak ada mana. Betul tak? Zurin Jundi, Deban Ayam Planner. Ha. Tak, kami saya tak nak banyak. Kalau kasih terbeli ke tak apa di sini. Bagi 7,800 dengan siapa yang dia orang kat sini 2,000 5,000 lagi. Lagi. Lagi siapa lagi yang nak kena tipu? Tak ada, tak boleh. Tak ada di sini bertahun-tahun. Tak pun tahu lah tu. Kenapa? Sekarang dia tak kira lah akak nak jual apa, nak jual telefon, nak jual kereta, nak jual apa semua tadi lah jual. Kita orang nak ke kita orang sekarang juga tak ada akak-akak nak. Surat report kan? Yang juga report. Surat report polis pun dah ada. Alam tau. Tak ada, tak ada, tak ada. Saya tak nak akak pergi balai polis. Saya nak akak bagi duit sekarang. Bagi duit sekarang. Kita orang boleh tarik telefon. Agak hari ini, teman-teman pun bank dekat. Tak pun kita orang boleh hantar pergi ke bank. Ramai yang kena tipu dah. Dia tak dapat. Inilah orang dia. Saya cakap betul lah. Tipu Sina. Tak dapat takkan tak boleh balik. Eh? Jangan main-main tau. Tipu Sina. Ramai yang kena tipu. Johor, Kelang. Telefon, ke ofis sekarang. Sekarang ni aku nak Sina, Sina. Sekarang saya letak kat telefon Sina tu, buka ofis sekarang. Sekarang saya pun dah lebih kredit. Aik, niaga 10 tahun kredit tak ada. Bos, habis kredit. Tak ni. Aku pun dah nak. Tak, dia tak nak. Kalau dia tak nak hantar ni. Kalau dia orang pun